Datuk Seri, hari ini Datuk A. Kadir Jasin tertulis dalam blog dia berkenaan dengan menteri besar, exco dan juga pemimpin berkaitan yang rasa masih meraba-raba walaupun selepas setahun dilantik dan diberi amanah supaya mengundurkan diri jika pencapaian tidak memuaskan. Boleh saya dapat dengan Datuk Seri punya pendirian? Saya kira yang menentukan sama ada menteri ataupun menteri besar itu berjaya atau tidak adalah rakyat di bawah, ya. Bukan individu seperti yang dinyatakan. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri baru-baru ini menyatakan beliau tidak berhasrat untuk melakukan rombakan. Kerana Perdana Menteri appreciate apa yang dilakukan oleh Jemaah Menteri hari ini kerana sebahagian besar daripada mereka adalah muka-muka baru. Tetapi dalam tempoh yang begitu singkat, mereka cukup committed untuk melaksanakan tugas dengan baik. So, beri mereka peluang untuk melaksanakan tugas mereka. Yang penting, pasukan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir hari ini, pasukan muda yang bertenaga, yang berintegriti dan bersedia untuk bekerja kuat untuk membina semula Malaysia dan juga ekonomi. Soal sama ada diterima oleh rakyat atau tidak, itu kita serahkan kepada rakyat. Tetapi saya yakin rakyat telah melihat kesan-kesan positif setelah setahun kita diberikan amanah ini.